Sebelum nanti kita live itu, kita akan juga melakukan launching WhatsApp Center yang digagas oleh Kementerian Agama Kabupaten Sumedang. Nanti akan ditandai dengan pemukulan gong, pertanda bahwa WhatsApp Center layanan di Kemenag, termasuk juga keluhan dari masyarakat, itu nanti melalui WhatsApp Center tersebut. Kita akan live di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Launching ini akan ditandai dengan pemukulan gong oleh yang terhormat Kepala Kementerian Agama Sumedang, Bapak Kyai Haji Abdi Wasid, MPDI. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Mohon berkenan, Pak Dian dan Pak Haji Rifai. Kita untuk mendapatkan layanan kepada umat, kita dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita launching WA Center dan layanan satu atas kantor agama Kabupaten Sumedang. Ya, alhamdulillah.
Dan narasumber kedua, kita ada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sumenep, ada Bapak Ganjar. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi juga untuk pemirsa dari Sumenep dan dari Pro 1 juga. Ya, lain Pro 1 juga ada Pak. Ya, dan narasumber kita tidak hanya berdua, tapi nanti ada satu lagi yang akan menjalankan aplikasi WhatsApp Center ini. Beliau adalah operator aplikasi Kemenang Sumenep, Bapak Muhammad Rifai Hashim, SPD, MPD. Assalamualaikum, Pak Hashim. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita sering ini Pak undang dari narasumber waktu kasih haji dan umroh ya, Pak. Iya. Sekarang pemegang ini Pak aplikasi itu menarik ya. Insya Allah. Oke, baik. Saya juga ingin menyapa para audiens di PLHUT siang hari ini. Ini wah luar biasa. Saya bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz-ustadzah dari Kemenang, ada sebagian dari guru madrasah, kemudian para pengawas dari kantor urusan agama, juga para guru madrasah ya. Saya ingin juga menyapa, assalamualaikum bapak ibu. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk Ulin Pro 1. Alhamdulillah. Serta seluruh ASN dan agama dan semua pihak yang ini, dan juga ini saya menyampaikan seluruh pemirsa dan juga para penonton RRI ini. Jadi ini Pak Menteri Agama dalam ibu siapa perlu memasukkan punya beberapa program prioritas Menteri Agama. Di antaranya adalah penguatan literasi agama, ada transformasi digital, dan juga digitalisasi kawan. Ada 7 program itu. Nah, kaitannya dengan ini yaitu transformasi digital. Jadi bagaimana kita memanfaatkan seoptimal mungkin kecanggihan teknologi digital untuk optimalisasi layanan keuangan. Dari sini kemudian, makanya dari Kementerian Agama RI kan sudah banyak layanan-layanan digital yang sudah menggunakan teknologi digital. Misalnya pertama layanan untuk pondok pesantren. Jadi hari ini untuk mengurus izin operasional pesantren itu para pengurus pondok pesantren tidak perlu lagi harus datang ke Kementerian Agama di Sumenep. Tapi semua layanannya izinnya sudah bisa melalui link sistem, termasuk juga untuk pengajuan izin operasional, pengajuan bantuan izin operasional madrasah itu juga sudah melalui link tersendiri. Dan bukan hanya dalam hal pendidikan saja, layanan keagamaan tentang layanan haji, kemudian layanan pernikahan. Jadi pendaftaran nikah itu sudah bisa melalui SIM card. Di layanan haji itu sudah ada aplikasi tersendiri, bahkan ada satu aplikasi namanya Pusaka Super Apps, yang mana di situ hampir semua layanan Kementerian Agama itu bisa diakses dari Pusaka, aplikasi Pusaka Super Apps ini. Ya, termasuk juga hari ini kalau kita pengen tahu kapan estimasi keberangkatan, maka calon jemaah haji tidak perlu ke kantor, bisa download aplikasi Pusaka atau download aplikasi Haji Kita. Dan beberapa layanan yang lainnya termasuk juga presensi ASN Kementerian Agama juga sudah berbasis digital lewat Pusaka. Nah, inilah yang menginspirasi kita untuk kemudian terus mengarahkan bagaimana ide besar dari Menteri Agama, khususnya untuk transformasi digital
juga akan kita terjemahkan ke bawah, kita yang aplikasikan ke bawah, semakin mendekatkan layanan keumatan kita kepada masyarakat. Nah, salah satunya adalah melalui WA Center. Nanti mungkin Pak Sobat pasti akan lebih detail. Sehingga terakhir dari sini, makanya Alhamdulillah Menteri Agama Husein Tumpul Komas di tahun 2023 mendapatkan penghargaan dari Bukom, yaitu sebagai menteri yang luar biasa dalam melakukan transformasi digital dalam hal pelayanan umat. Saya itu beberapa contoh. Iya. Luar biasa. Kemudian dari WA Center sendiri itu sasarannya nanti kemana, Pak? Boleh, apakah hanya di lingkungan Kemenag, masyarakat, atau seluruh di Kabupaten Semarang? Siapa sasaran? Baik, sasaran WA Center kita adalah semua stakeholders kita. Baik layanan keagamaan maupun juga layanan pendidikan. Semuanya ke dunia. Apalagi kita sadar betul bahwa Sumeneb ini punya 125 pulau, yang mana kita punya beberapa kecamatan, KUA dan juga madrasah, pondok pesantren, dinia, TPQ, lembaga-lembaga lainnya itu di pulau yang tidak mungkin harus selalu kita. Nah, makanya ini akan menjembatani, PSD-nya akan menjembatani layanan kita agar lebih cepat, lebih tepat. Dan mereka akan kemudian ingin tahu layanan Kemenag, bisa lihat di WA Center. Ingin berkirim surat, bisa melalui WA Center. Kenapa pilihannya WA? Karena WA ini adalah media sosial miliaran umat yang semua orang pegang. Sehingga kita pilihannya tidak offset, tidak pilih, tapi langsung WA, sehingga semua siapapun bisa mengakses. Seperti itu. Kalau sebelumnya sebelum ada Okay. Jadi sebelum itu kita masih pakai layanan seperti yang sebelumnya. Jadi secara manual, jadi siapa misalnya ini layanan pendidikan, keagamaan, administrasi, sehingga harus antor ini. Tapi sebelumnya kita sudah meluncurkan satu aplikasi ilmu, yaitu integrasi layanan kemaslahatan umat, yang mana kita ingin meningkatkan, karena masyarakat kita itu kan ada yang melek digital, ada yang masih belum melek. Maka dalam rangka mendekatkan secara geografis layanan keumatan kita, maka kita menggeser beberapa layanan pendidikan, termasuk juga layanan keagamaan itu di KUA. Sehingga tidak perlu lagi sekedar untuk mendapatkan informasi tentang pondok, tentang madrasah, tentang haji, tentang ini yang terbaik, maka itu cukup ke KUA, insya Allah KUA bisa memberikan layanan informasi yang komprehensif kepada masyarakat. Iya, jadi sebelumnya manual ya Pak. Saya pikir KUA itu hanya untuk menikah Pak. Ternyata layanannya cukup luas ya, bisa untuk pendidikan juga kata Pak Haji tadi. Baik, dan bagaimana kemudian pengaplikasian dari WA Center ini? Saya juga ingin bertanya nih kepada operator aplikasi Kemenag Sumeneb, Bapak Haji Muhammad Rifai Hasyim. Nah ini Pak Hasyim, karena sekarang sudah di launching ya, jadi sudah ada pemukulan gong juga. Nah nanti apa yang membedakan dari sebelumnya? Kemudian pelaksanaan aplikasi WhatsApp Center ini, Pak Hasyim, silakan. Baik, terima kasih para pemirsa dan pendengar RRI Net yang sangat kami banggakan. Pertama, saya berterima kasih kepada RRI yang telah membantu kami, juga Kementerian Agama, untuk mensosialisasikan media digital kita di kantor Kementerian Agama ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik, sebetulnya ide awal ini adalah berangkat dari bagaimana seorang pelayan itu bisa mendekat kepada majikannya. Jadi majikan kita itu adalah masyarakat ini. Kita ini justru pelayan, bukan masyarakat yang menjadi pelayan kita. Oleh karena itu Kementerian Agama harus kita dekatkan betul kepada masyarakat. Nah,
Nah, salah satu cara untuk mendekatkan Kementerian Agama kepada masyarakat melalui layanan digital. Dan media digital yang paling disukai, paling banyak diminati, dan itu bersemayam di hati hampir semua pemegang Android adalah media WA. Maka dari itu kami ingin menyampaikan layanan yang ada di kantor Kementerian Agama ini dengan cara digital. Nah, nanti di WA Center itu ada dua layanan. Yang pertama adalah layanan informasi. Jadi ingin ataupun para pemirsa, pendengar yang berbahagia bisa meminta layanan informasi apa saja yang ada di Kementerian Agama. Cukup nanti masuk di WA Center itu, bisa scan barcode ini. Scan saja sudah langsung masuk ke layanan WA itu. Juga di kami berikan nomornya, kalaupun tidak bisa scan, kalau scan kan harus jarak dekat. Iya. Nah, kalau jarak jauh di rumah, apalagi di kepulauan. Berapa nih Pak nomornya Pak? Bisa diinformasikan? Iya. Sampaikan. Bentar. Jadi WA itu adalah media sangat mudah. Pertama layanannya adalah layanan informasi. Begitu Bapak Ibu pemirsa pendengar yang berbahagia masuk di barcode ini atau masuk di nomor WA kami, nanti akan disapa. Selamat datang di Center Kementerian Agama. Silahkan klik info untuk mendapatkan info. Silakan klik layanan untuk mendapatkan layanan dokumen. Jadi kalau info, sifatnya info saja. Info pendaftaran haji, klik haji, sudah muncul menunya. Pendaftaran haji, pembatalan haji, pelimpahan porsi haji, pelunasan haji, semuanya sudah muncul di situ. Begitu pula nanti seksi pendipotren, terkait pondok pesantren, layanan dinia, izin pendirian dinia, semuanya sudah tercover di situ. Sangat mudah sekali. Itu untuk layanan informasi. Kemudian layanan yang kedua yaitu layanan dokumen. Layanan dokumen itu sifatnya produk. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin memerlukan dokumen yang sifatnya produk, saya contohkan dokumen surat keterangan atau surat rekomendasi izin belajar. Maka masyarakat tidak usah jauh-jauh dari perenduan, dari guru-guru, apalagi dari kepulauan. Cukup dari rumahnya, siapkan berkasnya di PDF atau difotokan, kirim melalui WA Center kami. Maka nanti setelah kami terima, kita print, kita scan lagi, kita kirim melalui scan. Dan nanti dokumen yang sudah selesai itu akan kami kirim balik kepada masyarakat yang mengajukan, dan itu langsung bisa diterima di rumahnya masing-masing. Mungkin sambil minum kopi, sambil mendengarkan musik, tidak usah susah-susah, apalagi musim hujan. Tidak usah menyediakan jas hujan dan sebagainya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, layanan di WA Center kami, yaitu ada layanan aduan masyarakat. Kami sangat terbuka untuk menerima kritik. Kami sangat terbuka untuk menerima laporan aduan. Oleh karena itu harus kami fasilitasi. Maka antara layanan informasi dan layanan dokumen, kami bedakan dengan baik untuk layanan aduan. Untuk layanan aduan, kami beri simbol yang merah ini. Jadi cukup sekian di sini. Apa yang menjadi aduannya? Bisa saja ini masukan, bisa saja menjadi apa temuan-temuan di masyarakat. Mungkin ada pegawai kami yang kurang ramah, kurang sopan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini bisa disampaikan melalui kami. Nah, bagaimana jawaban itu akan kami jawab melalui line yang sudah kami siapkan. Kita harus bisa beradaptasi dan kita harus bisa regulasi pun juga harus mengikuti. Kabupaten Sumedang sejak tahun 2017 sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat termasuk dalam
50 kabupaten kota pertama di Indonesia yang sudah ditetapkan menjadi kota yang smart city. Wow. Artinya, sejak itu pula kami berupaya bagaimana apa yang kami lakukan itu smart. Jadi dalam smart city itu ada 6 klaster, kita satu saja, smart governance. Artinya, dari sisi pemerintahan, pengelolaan pemerintahan, itu harus kita semakin smart. Smartnya bagaimana? Satu contoh misalnya, segala sesuatu yang dulunya dilakukan dengan manual, apa yang disebutkan tadi, sekarang sudah mengikuti dengan digital, transformasi digital. Artinya ketika kita melakukan surat-menyurat, sekarang sudah tidak ada kertas. Jadi sudah less paper, kalau paperless mungkin habis sama sekali, kita masih belum less paper, pengurangan kertas. Dari pengurangan itu tadi, berapa uang yang dana yang harus bisa kita hemat, kemudian yang seharusnya surat itu diantar oleh caraka pengantar surat, maka itu juga merupakan suatu penghematan. Itu hanya dari satu sisi. Kemudian ada smart-smart yang lain seperti yang disampaikan juga di Kemenag, bahwa semuanya itu berbasis teknologi yang semuanya menggunakan dari memanfaatkan dari IoT, Internet of Things, semuanya. Tetapi kita jangan kata orang Jawa keblinger. Hati-hati ketika kita memanfaatkan teknologi ini tidak sebaik yang kita sangka. Di dunia internet ini juga banyak hal-hal yang bersifat buruk, termasuk banyak para hacker di luar yang mengintai kita. Mohon izin Pak, laman kami sering dihack dan alhamdulillah tidak sampai masuk ke dalam inti, tapi hanya di kulitnya saja. Kami dihack, kami take down, kemudian kita berupaya bagaimana layanan ini tetap berlangsung. Jadi sejak 2017 sampai sekarang, kita sudah menyambung, menjahit wilayah-wilayah kita yang ada di 27 kecamatan dalam rangka bagaimana kita memberikan layanan kepada masyarakat.
Minggu Week, Ngobrol Asik Goes To Belajar.